Sulawesi Cup Race SCR Round 4 akan segera digelar di sirkuit Ratona Motorsport Palopo. Kegiatan balap yang dinantikan oleh pencinta otomotif ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 26 hingga 27 Agustus 2023. Panitia telah menyiapkan segala persiapan dengan baik untuk memastikan keberhasilan acara ini. Sebanyak 100 paddock sudah disiapkan untuk menunjang kelancaran acara tersebut. Dalam penyelenggaraan kejuaraan ini, sebanyak 63 tim sudah mendaftar dan siap beradu kecepatan di lintasan. Tidak hanya itu, pesona SCR Round 4 semakin menarik dengan pencapaian booking paddock yang mencapai angka 85 tim. Hal ini menandakan antusiasme yang tinggi dari tim-tim balap untuk berpartisipasi dalam gelaran ini. Acara balapan SCR Round 4 menjadi lebih besar dari sebelumnya karena kejuaraan ini berhasil menarik partisipasi dari seluruh region yang ada di Indonesia. Momen ini menjadi bukti nyata betapa populer dan diminatinya acara otomotif ini di kalangan para penggemar balap tanah air. Peserta yang akan datang pada kejuaraan SCR seri 4 ini adalah pembalap-pembalap dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan beberapa daerah-daerah lain. Ini menghimbau juga kepada masyarakat Kota Palopo bagaimana kita bisa bersikap yang lebih baik terhadap pembalap-pembalap yang akan datang ini. Dimana kita harus menjaga nama daerah kita pertama, kita harus selalu terbuka dan ramah untuk menyapa agar nama daerah kita ini tetap baik di mata pembalap-pembalap yang akan datang. Dengan antusiasme yang tinggi dan segala persiapan yang matang, SCR Round 4 di sirkuit RMS Palopo diprediksi akan menjadi acara yang spektakuler dan mengesankan bagi seluruh peserta dan penonton yang hadir. Ayo, dukung tim favoritmu dan saksikan aksi balap seru di SCR Round 4 yang bakal digelar di sirkuit kebanggaan Kota Palopo. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.